cara membuat sambal goreng mangut. Bahan-bahannya ikan mangut atau ikan pe, kemudian 500 ml santan kental dan labu siam yang diserut. Kemudian untuk bumbunya, bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, cabai rawit merah, garam, kemiri, lengkuas dan daun salam, kemudian gula merah. Caranya, pertama haluskan semua bumbu. Setelah bumbu halus, kemudian tumis sampai harum. Masukkan daun salam dan lengkuas. Kemudian masukkan labu siam, tumis sampai layu. Setelah layu, kemudian masukkan santan. Masukkan ikan mangut atau ikan pe. Tambahkan gula merah dan juga masukkan cabai rawit utuh. Masak sampai bumbu meresap. Setelah matang, kemudian sambal goreng mangut siap untuk dihidangkan.